Kedatangan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, Asep Sasa Purnama, dalam rangka kunjungan kerja di kantor pos pusat Sukabumi, Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi, untuk membahas bantuan sosial tunai atau BST tahap 2 di masa pandemi wabah virus COVID-19 yang akan bakal cair pada Juni 2020. Bantuan sosial tunai ini berjalan di masa pandemi COVID-19, akan cair di awal bulan Juni 2020. Penerima manfaat masing-masing mencakup wilayah kota dan kabupaten Sukabumi dengan jumlah uang tunai sebesar Rp600.000. Ada beberapa dari keluarga penerima manfaat ini yang belum bisa disalurkan karena memang tidak ditemukan nih, ya, tidak ditemukan karena mungkin sudah pindah atau bagaimana gitu. Ini makanya khusus untuk yang belum tersalurkan, saya memohon tadi ke kantor pos untuk melakukan check and recheck lagi, gitu ya. Jadi supaya betul-betul keluarga penerima manfaat ini bisa mendapatkan haknya ya, selama misalkan orangnya ada, ya. Misalkan kita meminta, kami memohon ke kantor pos untuk melakukan check and recheck. Oleh karena malam ini dia akan melakukan konsolidasi dengan apa namanya itu. Kantor pos yang di daerahnya itu untuk melakukan konsolidasi ya datanya. Besok itu nanti hari terakhir dia akan mengoptimalkan ya. Malam ini mereka akan konsolidasi datanya. Kebetulan dari kantor pos pusat juga hadir ke sini. Jangan sampai misalkan nanti ada kartu yang ada dana misalkan yang harus disampaikan kemudian tidak tersampaikan. Jadi kantor pos ini punya kesempatan menyampaikannya, bisa menyalurkan dengan memanggil KPM datang ke kantor pos, ya. Kemudian juga bisa memanggil KPM ke tempat-tempat di tingkat komunitas. Dan satunya lagi, diberikan kesempatan untuk mengantarkan pakai motor. Waktu memang di Sukabumi terus jadi kabupaten, ya. Ada beberapa laporan yang diisi bantuan media sosial di tempat-tempat lain tentang pemotongan. Oh iya, kalau pemotongan nggak boleh. Apapun alasannya, walaupun nggak bisa, boleh ya. Ada sanksi nggak, Pak? Ya. Ada sanksinya. Ya, nanti kan ada jalur hukumnya, ya. Nah, itu kalau seperti itu kan ada ranah hukumnya. Ini kami di Jakarta juga ini bersama dengan KPK, ya, sehingga KPK mengawal dari awal, jangan sampai bisa katanya terjadilah ya. Hak orang kecil ini nanti menjadi masalah kan begitu. Jadi kita tulus, ya. Kami dari Kementerian Sosial selalu mengingatkan, tolong kita harus total, ya, kita kerja sama. Media juga punya peran penting ya, supaya haknya masyarakat juga bisa apa namanya itu mengingatkan ya. Jadi tidak boleh main-main dengan orang kecil. Kalau misalkan ternyata ada kasus yang memang masuk kategori pidana ya harus diproses ya gitu. Tapi saya berharap ya tidak terjadilah ya. Karena ini di suasana COVID ini justru harus kita saling bantu ya, saling apa namanya bahu-membahu supaya masyarakat terutama yang terkena dampak itu bisa menjalani ya suasana tantangan COVID ini dengan baik kan. Kira-kira seperti itu. Adapun mekanisme pencairan ini terbagi dalam 3 tahap penyaluran, yaitu bagi warga yang sakit disampaikan secara door to door, untuk komunitas bisa mendatangi kantor pos, atau untuk daerah yang jauh bisa melalui kantor desa masing-masing. Terkait masih adanya beberapa keluarga penerima yang luput dari program BST, pihaknya akan segera menyelesaikan dan lakukan penyisiran. Sesuai anjuran pemerintah Indonesia, guna meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sehingga nanti juga katanya bisa makan, Pak, bisa dirapel. Jadi kan kita kan masih baru 60%, baru 60%. Yang tahap 1 itu ya. Ya, kita kan baru 268 ke 102 dari 1730 dari kuota yang sudah ditetapkan. Kalau data yang error kayak ganda pindah tempat itu tapi ada ini sekarang lagi di sisi Pak. Kita kemarin dari 268 bukan dari 268 ada 20%. Tapi barusan ada statement dari Pak Dirjen yang 30 itu kalau double sama TKH sama Bantu. Kalau double sama Bantu dengan program-program daerah yang lain. Nah, kita sudah umumkan wilayah, manfaatkan waktu sampai besok. Jadi yang kasus yang double sama Bantu atau sama, silakan besok mencairkan sesuai sedangnya Pak Dirjen. Dari Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar, Tim STP mengabarkan.